Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini kita mau survei pertumbuhan bungaku ya, guys. Alhamdulillah, habis musim dingin, musim gugur, musim panas, bungaku mulai mekar ya, guys. Begitu indah kan, guys? Jadi kayak berwarna hidupku walaupun hidup sendiri. Hidup sendiri itu belum tentu tidak enak ya, guys. Dinikmatin dengan kita menyayangi apapun yang kita lakukan, insya Allah bakal hati kita jadi senang. Seperti bunga ini bunga yang aku sayang, aku tanam, aku ambil tunasnya dari sini, dan ini mulai bertunas, dan akhirnya ini tidak sampai 2 bulan. Dan ini juga bunga-bunga yang aku tanam. Begitu. Aku kalau udah lihat ini capekku jadi hilang, guys. Selain lihat binatang. Ini ya, guys. Jadi di mana-mana. Sebenarnya ini banyak di sini karena di sini memelihara kucing. Dan akhirnya dia kucing itu membuat patah-patah bunga aku tuh, jadi hilang di situ. Jadi ini sebagian bunga yang aku tanam, guys. Dan lebihnya ini kokocosan. Ini. Oh, ini sebagian bunga. Dan ada terpencil ini daun seledri atau daun sop aku tanam. Alhamdulillah gemuk juga aku tanam daun sop. Dan bonusnya ini lamkua atau apa namanya, ini yang tersisa yang hidup yang aku tanam, labu kuning. Yang lainnya pada mati. Tuh, di sini aku memang tanganku paling bisa kalau tanam jahe sama ini, tapi kalau tanam kencur nggak pernah jadi. Tuh. Dan sebagiannya daun sopnya ada di sini, guys. Daun sopnya gemuk-gemuk, kali ini agak kuning sih. Tuh ada tuh kan. Di sini gitu kalau aku tanam sesuatu itu labu nggak pernah jadi. Ini kan labu kalau udah besar gitu pasti kuning dan rontok. Oke, guys, sekian videoku hari ini. Kita survei bunga, bunga cantikku. Jangan lupa like-nya, dan teman yang baru menemukan channelku jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Ini bunganya baru-baru aku siramin ya, guys, supaya subur, tetap subur. Oke, bye-bye. Selamat pagi.